Kalau azan dah buat tahlil lah, garang hilang tak hantu dekat rumah tu. Rumah ngai, ni rumah Conjuring tau lah. Tapi mungkin lah boleh try kan, tak salah pun. So seperti Nisa janjikan sebelum ni, Nisa nak kongsikan dengan korang mengenai kisah pasal rumah The Conjuring yang asal ni. So inilah kisah dia. Pada tahun 1970, ada pasangan suami isteri ni yang bernama Roger dan Caroline Parent telah membeli sebuah rumah, iaitu rumah ni lah, yang terletak di Harrisville di daerah Rhode Island, di mana rumah ni dikatakan ada 14 buah bilik tau. Rumah ni telah dibina pada tahun 1736, terletak di sebuah kawasan ladang yang berkeluasan 200 hektar. So pada ketika tu, pasangan ni berpendapat bahawa membeli rumah ni adalah satu pilihan yang tepat lah untuk membesarkan kelima-lima anak perempuan mereka. So ini dalam gambar ni adalah kelima-lima anak pasangan tu lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ni muka asal tau. Dan yang bawah ni pula ada 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah pelakon dalam filem The Conjuring tu yang memegang watak sebagai anaknya lah. Masa pasangan suami isteri ni beli rumah ni, asalnya dah lama terbiar tau, dah lama tak berpenghuni. Dan masa hari pertama mereka berpindah dekat rumah ni, anjing yang mereka bela menyalak tak henti-henti dan enggan masuk tau, tak nak masuk dekat dalam rumah ni. Macam ada sesuatu lah yang membuatkan anjing-anjing diorang ni takut untuk masuk dekat dalam rumah ni. Dan pada keesokan harinya, Caroline ni bila bangun je pagi, dia dapati badan dia dipenuhi dengan kesan lebam-lebam. Korang bayangkan, dia baru je dalam 1 ke 2 hari berpindah dekat rumah ni, dah ada tanda-tanda yang macam tu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, apabila anjing mereka ditemui mati di luar rumah mereka dalam keadaan yang agak tragis lah. Sejak daripada anjing dia tu mati dekat luar rumah dia tu, sejak daripada tu lah mereka sekeluarga ni mula digangui dengan entiti-entiti yang menakutkan. Di mana entiti-entiti yang muncul ni, mereka tak sekata tau. Maksudnya bukan entiti yang sama je lah, dia entiti yang berbeza-beza. Dan yang pastinya entiti-entiti tu semuanya menakutkan lah. Entiti-entiti yang muncul tu semuanya mempunyai identiti tersendiri tau. Antara entiti ataupun kelibat yang sering kali muncul dekat dalam rumah ni, bayangan lelaki tua, budak lelaki dan juga kelibat wanita yang sering kali muncul dalam keadaan sedang sapu rumah ni ataupun membersihkan bilik-bilik yang terdapat dekat dalam rumah ni. Dan selalunya bila diorang nampak je entiti tu, bila anak-anak mereka ni kan cuba nak mendekati entiti tersebut, entiti tu akan menghilang macam kabus. Okay, macam ibarat macam asap lah yang terus macam hilang macam tu sahaja. Walaupun pada asalnya keluarga parent ni rasa takut, okay, dengan entiti-entiti yang kerap muncul dekat dalam rumah mereka ni, tapi lama kelamaan tu mereka dah jadi terbiasa dah dengan perkara tersebut. Dan mereka jadi tak kisah dah bila entiti tu muncul dekat depan mereka, sebab mereka sangkakan entiti-entiti yang muncul tu hanya sekadar muncul macam tu je lah, tak ganggu mereka pun. Tapi mereka silap korang. Tak semua entiti yang muncul tu mesra dengan mereka sekeluarga ni. Di mana ada entiti tu yang muncul sebabkan mereka tak suka dengan kehadiran mereka ni tinggal di rumah tersebut. So dari situ mulalah lebih banyak lagi perkara aneh yang berlaku dekat mereka sekeluarga ni. Antaranya katil mereka tiba-tiba beralih, telefon di rumah mereka melayang-layang di udara, kerusi rumah mereka ditarik secara tiba-tiba, pintu rumah ditutup dan dihempas, barang-barang dekat dalam rumah mereka ni mulalah beralih-alih secara sendiri. Serta yang lebih teruknya, ada juga barang-barang yang tiba-tiba je terjatuh dan terhempas. Dan ini memang keraplah, hampir tiap malam berlaku. Dan keadaan jadi lebih teruk lagi apabila anak-anak mereka ni mula diusik setiap malam tau. Di mana kaki mereka sering kali ditarik waktu mereka sedang tidur dengan agak kasar, dan juga rambut mereka juga sering kali ditarik-tarik tau. Sampai satu tahap tu mereka sampai dah tak tahan sangat, sebab ada masanya entiti ni tarik rambut diorang ni dengan sangat kasar, rasa macam nak tercabut lah kulit kepala diorang. Dan tidur malam mereka juga sering kali diganggu dengan suara kanak-kanak yang memanggil ibunya. Caroline, iaitu ibu mereka ni, pernah terjaga daripada tidur dan terkejut sangat-sangat apabila melihat sebuah bayangan seorang wanita tua tergantung dekat bilik dia dengan wajah yang sangat mengerikan tau, di mana mata dia tersembul keluar. Apa yang lebih mengejutkan lagi, Caroline, iaitu ibu mereka ni, dengar dengan jelas suara wanita tua tersebut menjerit menghalaunya keluar dari rumah tersebut. Semakin hari makin teruklah gangguan yang mereka kena hadap, terutamanya mak dia dah, iaitu Caroline. Caroline ni sering kali ditampar, dicubit, bahkan dilemparkan dengan barang-barang, serta pernah juga Caroline ni terkunci dengan sendiri di ruang bawah tanah rumah mereka tu pada waktu malam tau. Masa mak diorang ni terkunci dekat ruang bawah tanah tu, ada salah seorang anak mereka ni diserang dengan bayangan wanita tua tersebut. Disebabkan tak tahan dah dengan gangguan yang diorang terpaksa hadap tu, diorang pun mulalah siasat mengenai sejarah rumah yang diorang beli ni. Itulah
silapnya. Dah beli barulah nak siasat sejarah ni kan. Lepas mereka siasat mengenai sejarah rumah yang diorang beli ni, akhirnya mereka temui bahawa rumah yang mereka duduk ni rupanya telah berlaku banyak sangat kes kematian yang mengerikan. Lepas keluarga ni siasat mengenai rumah yang mereka beli dan mereka duduk ni, setelah mereka mengalami pelbagai gangguan yang sangat teruk, akhirnya mereka mendapat jawapan di mana rumah ni rupanya telah diduduki oleh 8 generasi keluarga sebelum mereka duduk, dan kebanyakan daripada keluarga-keluarga tersebut telah terlibat dengan kematian yang tragis. Okey, antaranya kes bunuh diri, keracunan, pemerkosaan, pembunuhan, lemas dan mati kesejukan. Dan mereka percaya disebabkan itulah rumah ni berhantu, dan mereka percaya entiti-entiti yang mereka sering kali nampak dekat dalam rumah ni yang sering kali mengganggu mereka tu adalah entiti-entiti mereka yang telah mati di rumah ni. So bila keluarga parent ni kena gangguan yang sangat-sangat teruk, so diorang ni dah tak tahan, jadi pasangan parent membuat keputusan untuk mendapatkan bantuan daripada Ed dan Lauren. Di mana pada ketika tu Ed dan Lauren ni adalah pasangan suami isteri yang terkenal sebagai penyelidik paranormal pada tahun tu. Bila Warren ni siasat mengenai sejarah rumah ni, akhirnya dapat tahu bahawa rupanya wanita tua yang sering kali ganggu keluarga parent ni adalah roh jahat yang bernama Bathsheba Thayer. Roh Bathsheba ni lah antara roh yang paling jahat di rumah ni yang sering kali mengganggu mereka sekeluarga ni, terutama sekali Caroline iaitu mak mereka ni. Siapa Bathsheba ni? Bathsheba ni adalah seorang wanita yang lahir di Rhode Island pada tahun 1812, di mana dia adalah seorang suri rumah dan mempunyai 4 orang anak. Tapi 3 daripada anaknya mati ketika kecil, dan suaminya pula adalah seorang petani tinggal di rumah ladang ni pada awal kurun ke-19. Dikatakan Bathsheba ni adalah seorang pemuja syaitan, kira macam bomoh hebat lah ketika kurun ke-19 tu. Dan dikatakan anak-anaknya yang 3 orang tu yang mati ketika kecil tu mati antara ritual penyembahan syaitan yang telah dilakukan olehnya. So Bathsheba ni telah mati pada Mei 1885 tau, kerana sakit tua. Ha, so umur dia panjang jugalah kan, sampai dah tua baru dia mati kan. Bathsheba ni telah mati 4 tahun setelah kematian suami dia tau. Kira suami dia mati dululah, lepas tu 4 tahun kemudian tu baru dia pula mati. Mayatnya telah disemadikan di tempat kelahirannya, iaitu Rhode Island tu jugalah. So korang rasa dengan kedatangan Ed dan Lauren ni, kononnya untuk bantu keluarga parent ni halau segala hantu yang ada dekat rumah mereka ni, berjaya ke tak? Jawapan dia, tidak sama sekali. Malah kehadiran Ed dengan Lauren telah menyebabkan si Bathsheba ni, roh jahat tu, menjadi lebih marah dan agresif tau. Makin banyak kerosakan ataupun kecederaan yang telah dilakukan oleh si Bathsheba ni hingga telah merasuk Caroline, iaitu mak mereka ni. Dan masa tu Bathsheba ni kerap munculkan diri tau dalam keadaan wajahnya yang sangat pucat dan merekah seakan sarang lebah yang sudah kering. Ha, itulah siapa suruh tak pakai moisturizer ni kan? Ha, kan kulit dah kering. Dan pada wajahnya juga ada kesan torehan yang sangat panjang, manakala leher dia pula seakan patah dan terkulai sebelah. Habis korang macam ni lah kot. Korang dapat bayangkan tak macam mana keadaan si Bathsheba ni bila munculkan diri? Agak ngeri lah kan. Yang pastinya lebih teruk daripada dalam filem The Conjuring tu. Kalau korang tengok ending filem The Conjuring tu kan, happy ending betul tak? Tapi kisah sebenarnya taklah seindah seperti movie The Conjuring tu. Masa Ed dengan Lauren ni cuba bantu keluarga parent ni, roh Bathsheba tu berjaya menguasai Caroline, di mana dia telah rasuk Caroline dan membuat tubuh Caroline tu melambung-lambung ke segenap ruang bilik. Ha, maksudnya memang cedera teruk lah Caroline masa tu. Roger masa tu bila tengok isteri dia ni dilambung-lambung macam tu kan, so takkan dia tak berdiam diri je kan. Jadi masa tu dia halau Ed dengan Lauren ni keluar daripada rumah dia tu. Ed dan Lauren pun tak datang lagi dah dekat rumah tu untuk bantu mereka. Jadi kesimpulannya, Ed dengan Lauren sebenarnya tak berjaya pun halau hantu dekat rumah The Conjuring yang asal ni, okay? Tak macam dalam filem tu lah. Dan apa yang menyedihnya korang, disebabkan keluarga parent ni hadapi masalah kewangan, jadi mereka tak dapat berpindah keluar daripada rumah ni, dan mereka terpaksa duduk dekat rumah ni dengan hantu-hantu yang ada dekat dalam rumah ni selama 10 tahun, okey? So pada 10 tahun kemudian, pada 1980, barulah keluarga parent ni berjaya pindah keluar dari rumah tersebut.
tersebut, di mana mereka berjaya beli rumah yang lain lah. Sepanjang keluarga Perrin ni duduk dekat rumah ni selama 10 tahun dengan gangguan yang pelik-pelik dan menakutkan dan menyeramkan, Andrea Perrin, iaitu anak pertama keluarga Perrin ni, berjaya menghasilkan buku House of Darkness serta House of Light yang menceritakan pengalaman seram sepanjang mereka semua ni tinggal di rumah ladang ni. Dan korang jangan terkejut, rumah ni masih wujud lagi sampai ke hari ini, okay? Dan dah ada pembeli pun. Ni saya dapat tahu pembeli tu tak duduk pun dekat rumah ni, tapi dijadikan rumah ni macam muzium lah. Okay, so sesiapa sahaja yang nak pergi ke rumah ni, korang boleh datang sini lah. Ni saya tak pastilah boleh bermalam ataupun tidak, tapi yang pastinya dah ramai dah paranormal-paranormal yang pernah pergi dan bermalam dekat rumah ni. So korang rasa korang nak tak bermalam dekat rumah The Conjuring ni? Cuba share dekat bawah.